Kedatangan Wakil Menteri Desa ke kantor Dinas Bupati Majalengka disambut oleh Wakil Bupati. Kunjungan tersebut dalam rangka pemantauan kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan program inovasi desa. Sementara rombongan Wakil Menteri sebelum mengunjungi kedua desa di Kabupaten Majalengka, terlebih dahulu berbincang-bincang dengan Wakil Bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam hal ini terlihat kursi masih banyak yang tidak ditempati oleh pejabat daerah. Yang hadir menyambut Wakil Menteri Desa tersebut hanya ada 5 pejabat atau kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah yang mendampingi Wakil Bupati, yakni pejabat eselon 2B yang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pertanian, Kabak Hukum, Kepala Dinas PSDA, dan Kepala Dinas Perhubungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa membahas masalah stunting, namun ketika menanyakan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Majalengka, pejabat tidak bisa menjawab karena kepala dinas yang berkaitan tidak hadir. Dalam sambutannya, Wamen Desa menyampaikan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, masalah stunting di Indonesia ada penurunan sekitar 27%. Karena itu, berharap masalah stunting terus ada penurunan karena stunting itu adalah sumber kebodohan. Pejabat yang sebagian menampingi Pak Bupati untuk ekspos ke perencanaan 2020 di Jawa Barat ini. Memang itu seharusnya diundang semua kan OPD? Oh iya, tapi kan kita berbagi tugas. Itu gimana? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.